Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat khususnya kepada para petani. Mudah-mudahan kita selalu sehat walafiat, mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang maha kasih sayang pada kita. Jumpa kembali dengan channel kami, channel Car Kincang Yun, Losari Rembang Purbalingga. Sore hari ini sengaja saya datang ke kebun untuk melihat sekaligus membuktikan yaitu penanaman cara saya sekitar 2,5 bulan yang lalu. Saya menanam pohon pete dengan cara dicabut. Pete sudah umur sekitar 1 tahun lebih saat itu, dalam dederan atau ibukan. Kita cabut, kita cuci bersih, kita olesi daripada pupuk penumbuh akar sekaligus pupuk perangsang tunas ataupun keturunan baru. Jadi sore hari ini akan kita lihat ada seperti apa setelah kita tanam dengan cara bibit pete seling cabutan, kemudian kita beri pupuk perangsang akar dan perangsang tunas. Mari kita ikuti sesi selanjutnya. Saya sampai di kebun tadi, saya cari-cari tanaman yang berhasil ataupun tidak berhasil seperti apa. Oh, ini ternyata yang kurang berhasil, karena saat itu memang penanaman 1 minggu itu terjadi terang atau tidak ada hujan. Ini ternyata mungkin gagal atau kurang berhasil. Ya, ini yang namanya uji coba itu memang tergantung daripada musim atau situasi kondisi daripada musim, apakah banyak hujannya atau banyak kemarau-nya. Oke, kita cari kembali di area mana kira-kira ada yang berhasil dari tanaman yang kita tanam. Oh ya. Oh, ini alhamdulillah, Lur. Ternyata ada yang berhasil ini, Lur. Nah, ini sudah keluar tunas ini, Lur. 2,5 bulan yang lalu saya menanamnya ini. Ini tanaman yang paling besar kalau tidak salah, kemarin dulu sekitar 2 meteran tingginya. Kemudian besarnya sudah setelunjuk ini dulu. Ini alhamdulillah ini berhasil, ini yang berhasil nih, sudah tumbuh tunas baru nih, Lur. Alhamdulillah. Ini pohon pete yang 2,5 bulan yang lalu kita tanam dengan cara dicabut, ternyata ada yang berhasil. Alhamdulillah, ini ada yang berhasil, Lur. Pohon petenya ini tinggi kurang lebih 2 meter ya. Nah, kalau besarnya saya kira masih setelunjuk saja ya, ini masih setelunjuk. Tapi kalau tunasnya lah udah lumayan ini, 2,5 bulan setelah dirangsang seperti ini, Lur. Alhamdulillah, ini sudah bukti ada yang berhasil, Lur. Monggo suatu saat panjenengan coba, karena dengan cara ini nanti pohon cepat besar dan cepat bisa dibuahkan, dipaksa untuk berbuah, Lur. Baik, saya akan mengecek kembali, mengecek yang lain di daerah yang lain. Kira-kira di mana lagi? Oh, ini. Ternyata ini belum tumbuh. Ini bahkan agak mengering. Bisa dipastikan tidak berhasil. Tapi siapa tahu kalau curah hujannya tinggi ya, mungkin di daerah pangkalnya mungkin bisa tumbuh. Oke, cari yang lain lagi. Oh, nun jauh di sana. Rupa-rupanya juga ada yang berhasil ini, saudara-saudara. Walaupun rupa-rupanya tumbuhnya dari hampir dari pangkal ini, saudara-saudara.
dua bulan setengah yang lalu ini. Ini sudah tumbuh, alhamdulillah. Ke atasnya tidak. Ini berarti ini nanti bisa sebagai sampling juga, saudara-saudara. Ada dari, ya insya Allah 50% ini ada dari yang kita tanam dulu dengan cabutan. Ternyata alhamdulillah ini ada yang tumbuh tunas di pangkal. Oke lur, inilah pembuktian saya kepada para petani khususnya, jangan berhenti untuk mencoba, akhirnya suatu saat akan bisa berhasil, juga suatu saat tidak berhasil, tidak mengapa, yang penting kita berusaha untuk inovasi agar kita para petani ini pada saatnya akan masa depan menjadi cerah, madrah bahasa saya. Demikian, terima kasih saudara-saudaraku yang dapat saya sampaikan di kesempatan ini. Mudah-mudahan kita selalu sehat walafiat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.